Ini tinggi, serat-serat. Ngapunten, ngapunten. Gini. Ngapunten, ngapunten. Rayu, 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 rayu. Awas bangun, cepet-cepet lo. Sedeng apa kau? Sedeng apa kau? Jadi sampai salam roso. Kata apa bos? Coba cek lagi. Coba, matur nuwun sangat nih, Bang. Nggih. Ini sahabat Talam Roso, ini masuk semua ini hari mau sahabat Talam Roso. Ini masuk lagi ini baru dikeluarin. Oke, monggo monggo monggo. Pinarak pinarak mohon pinarak pinarak. Monggo. Monggo pinarak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Rahayu. Salam, salam sejahtera, namo buddhaya. Selamat malam sahabat Alam Roso dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, malam hari ini kami bersama tim Alam Roso sedang berada di Gunung Macan atau tepatnya di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Jadi kami kesini sebetulnya penasaran karena cerita masyarakat tentang tempat ini, dan warga sering mengetahui sosok harimau atau macan, kadang melihat, kadang mendengar suaranya, dan kadang melihat sosok dari macannya sendiri. Terus tentang tempat ini, kalau yang diceritakan tentang masyarakat tentang Gunung Macan ini kan yang viral, gitu. Jadi kan banyak masyarakat itu kayak mendengar suaranya, suara harimau, kadang seperti itu. Kadang ada yang cerita, ada yang melihat seekor harimau di tempat ini. Kalau menurut jenengan seperti apa sih sebenarnya tempat ini? Ini kan banyak cerita dari masyarakat itu bukan hanya sekali kan, bahkan saya sendiri pernah mendengarkan cerita-cerita masyarakat itu adanya sosok harimau besar sebesar mobil elep. Elep. Oh, seperti itu. Itu kan ini bahkan saya mulai dari kecil itu memang banyak sekali yang bercerita dan saya dengarkan itu adanya sosok harimau di Gunung Macan. Dan ini ya, tempat dan ini ya. Tempat ini sekitar luas ini kan termasuk istilah di tepi mas. Ini entah ikut Gunung Macan atau memang sebelahan dengan Gunung Macan, kita kan nggak tahu. Belum kan? Tahu ya. Belum tahu. Karena masyarakat di sini bisa ada apa? Ada yang menyebut di sini itu wilayah Gunung Macan dan ada sebagian itu termasuk pinggir dari Gunung Macan. Bahkan di sini kalau saya lihat itu memang sering apa harimau itu memang datang menambahkan ke sini gitu ya, datang ke sini, oh, datang ya ke sini. Kalau lihat dari mata batin saya, oh, itu memang ada sosok harimau, makanya dinamakan Gunung Macan kan. Ini kalau menjadi penasaran gini sih, masih saya penasaran Gus, jadi tentang tempat ini yang maksud saya itu, ini sosok seekor macan asli apa dari sisi gaib apa seperti itu, apa macan gaib seperti itu, apa sosok gaib itu gimana? Kalau macan yang dibicarakan orang itu adalah sosok gaib mas. Kalau dari wujud nyata kan, termasuk istilah wujud nyata itu kan gak mungkin kan ya. Macan itu sebesar itu kan ya.
Karena ini bahkan cerita itu sudah menyebar kemana-mana kan, dengan adanya Gunung Macan itu, termasuk istilahnya Gunung Macan. Iya, tentang cerita tentang tempat ini ya. Iya, Mas. Jadi gini sahabat saya, jadi sebetulnya ini apa ya, tengah-tengah ladang ini. Jadi ini seperti yang Anda lihat sendiri. Jadi ini sosok, nggak tahu ini apa ya, kayak gundukan tanah ini atau apa ya ini. Ini kalau gumuk, kalau gumuk. Bahasa Jawanya itu gumuk. Ini kalau dari cerita masyarakat, ini nggak pernah berubah, jadi tetap seperti ini. Dari dulu katanya tetap seperti ini, dan nggak berubah udah. Tetap ada gundukan seperti ini. Ini luasnya sekitar berapa, Bos? Ya, lingkaran ini, Bos? Sekitar 10 meter? 30 meter. Oh, 30 meter. Dalam lingkaran ini ya? Ya. Kira-kira kurang lebih 30 meteran, Pak Romso. Kalau di dalam itu ada pohon besar, sahabat dalam roso, itu termasuk pohon kloso. Kalau kloso. Oh, jadi di belakang itu ada pohon kloso. Iya. Itu termasuk, ini baru-baru bangun istilahnya apa, seperti gubuk itu, entah itu buat penghormatan, entah buat yang lain kan kita nggak tahu kan. Betul, belum tahu. Nah. Ini kan lebih enaknya kita ungkap lewat mediator, sedangkan istilahnya kan gini, Mas. Saya tahu, tapi orang tahu, orang lain kan nggak tahu. Iya, iya. Jadi lebih enaknya kita ungkap pakai mediator apa, sahabat-sahabat. Oh, iya. Oh iya. Oke, sahabat-sahabat. Jadi ikuti penelusuran kami. Ini naik, guys. Hati-hati loh, right, ya. Ini luas, Gus. Kalau saya lihat ini. Iya, katanya apa, Pak Sebutin itu 30 meteran. 30 meteran ini, ya, persegi ya. Masuk. Ini siapa telah merasa ini pohon besar. Ini pohon peloso, kata Mas. Ini Mas, kita langsung aja. Kita langsung aja ya. Oke, monggo. Monggo. Jadi kita akan coba melakukan menarik salah satu energi yang ada di sini melalui mediator, jadi biar tahu kejelasan menurut dari sejarah tentang tempat ini. Mudah-mudahan yang masuk ini sosok harimau tersebut, kan kita nggak tahu, Mas. Ya. Okay. Kata apa, kita kan cuma bisanya kan berusaha kan. Iya. Memohon pada Sang Pencipta gitu. Yes. Ding, serap. Sebentar. Jangan turun. Ini curam ini. Ngapunten. Ini tinggi ini. Ngapunten, Ki. Ngapunten. Rahayu. Rahayu. Assalamualaikum. Coba tanya, Mas. Ngapunten kalau sinten iki yang masuk ini pakai derek dulu nih. Kalau sinten mbak? Mbak sakit dibuka mbak, kesannya yang sakit ngomong mbak. Rahayu. Oke, kalau sinten ini mbak? Mbak? Basuling, soleh, basoleh, oh basoleh, geng, ngapunten lah, nyetun, basoleh, niki asli sang beri, oh, nyetun mbak, kula Badrus, ngapunten sak ini, jadi nyetun mbak, nopo, kepingin semerap sejarah panggon begini kula mbak, nopo leres terasa warga niku. Terus ini tuh sering ningali napa nih sosok macan, kata macan ngoten napa leres nih coba
Niki ngapunin kalau simpen niki simpen ragane dadak kula sing sedalu ngene. Oh, buta. Oh. Ngoni-ngoni, Pak. Jadi dapat sosok ini yang masuk neraka. Dapat kami ini sosok. Sosok apa? Ini bukan sosok, termasuk istilahnya. Ini namanya Mbak Soleh. Mbak Soleh. Ini yang satu ini. Katanya itu temennya itu apa ya? Apa ya? Mesti kayak anak buahnya gitu ya. Seperti apa? Muridnya. Muridnya atau gimana, Mbak? Oh, sing njati. Oh, njati. Nggih, nggih, nggih. Oh, ini yang termasuk yang menjaga Anda, Mbak. Oh. Oh, nggih, nggih, nggih. Punten, nggih, maaf, punten, maaf, punten, maaf, punten, Mbak. Maaf, punten. Nah, niki anu apa apa nih kades kades nopo sih sak temenin niki dia ini ketemuan nopo sih mbak. Boleh ngapain ter? Ngomong apa mon mbak? Aku pengen pun, aku pengen pun lagi. Oke. Oh. Gini, jadi gini. Iya ya. Jadi sabar Rumso, kalau menurut cerita mbaknya di sini ya, jadi di sini tuh sebenarnya tempat ini tuh tempat berdoa. Kalau dalam agama itu apa ya? Semedi, bersemedi. Iya, Mbak. Kalau dari kalau orang Islam namakan untuk tafakur, jadi untuk apa ya? Untuk enggak, Mbak. Untuk berdoa, jadi meminta kepada yang kuasa. Jadi di sini itu apa ya, nyepi aja katanya ning, ning ya, ning seperti itu mencari keheningan. Geng Pak, kalau di sini ya, kalau beliau bilang begitu ya, mungkin ya kayak anu di sini sepi sekali ya pada jadi apa ya kayak ning di sini nggak dengar suara-suara. Geng Gengge kan sedap mbak. Sakliani jenengan bendiki sinten mawon mbak. Jeneng kali konten sinten mawon mbak. Oh kata. Ini sosok abu tua itu sekarang kemana mbak? Gak ada. Jenengan. Gak ada. Kemana mbak? Keliling. Keliling. Sedap. Sedap mbak, kita tak tanggap. Kali. Rahayu. Rahayu. Ngapunin kali sinten mbak. Dengan sakit ngomong mbak, ngeten pulau tali derek tadi ki itu ingin merapi secara untuk kiki loh mbak. Jenengan iki sing manggon niku pundi, Pak? Niku pundi jenengan? Oh, di sebelah sini. Kali Mbak Soleh iki nggih ya. Enggak. Nggih. Ini kurang jelas sih. Kalau masuk. Nggih, nggih. Biar harimau-nya di sini nanti yang datang. Nggih, nggih. Masuk ke rasa. Genggi. Ya. Jadi sebenarnya jadi mediator apa ya? Komunikasinya kurang jelas, jadi kita sebenarnya ingin apa ya? Ingin tahu lebih dalam tentang secara tentang kepala ini.
tapi beliaunya kurang bisa memberikan informasi. Mungkin apa ya, mungkin agak rahasia apa seperti apa Gus ya? Makanya nanti cari lagi aja. Oh gitu. Mbah, matur nuwun nggih, Mbah. Nggih, jenengan masuk nggih. Nggih. Matur sakit Mbah ya. Matur nuwun ya. Iki bisa dengan sejahtera nggih. Santri. Nggih. Rayu. Rayu. Jangan punya nggak ada asmo, buat nggak ada. Biar lu mas, biar keluar aja. Iya. Kami nopo cari informasi yang lainnya. Iya mbah, matur nuwun ya. Mungkin benar yang kesejahteraan ya. Matur nuwun sangat bang ya. Iya. Rayu. Rayu. Jadi kita masih belum jelas tentang sejarahnya. Jadi sebenarnya kita akan coba narik lagi ya, guys. Iya, wis, iya cari anu ae, wis. Cek macane asli. Awas bang, cepet-cepet lo. Sedang apa kau? Sedang apa kau? Rayu, rayu. Assalamualaikum. Rayu, rayu. Nah, ini sosoknya, Mas. Oh. Monggo. Monggo. Pinara. Ngapunten, sak derenge. Monggo, Mas. Monggo, Mas. Ngapunten, ngapunten, ngapunten. Oh, nggih, nggih. Segera jangan agak anu tak coba tak pasangin Mbah. Ngapunten, nggih. Ngapunten, ngapunten. Nggih, nggih. Ngapunten. Ngapunten. Pun nggih. Rayu. Jadi ini satu yang sering dilihat masyarakat atau warga sekitar. Jadi ini sosok harimau apa yang apa? Kalau warga sekitar itu melihatnya itu besar sekali ya. Kadang mendengar katanya itu orang ini langsung merinding, langsung kabur dah wis. Ada yang sakit gitu wis. Ini sahabat dalam rasul. Ini wujud dari apa yang masuk ke raga sahabat kami ini, memang penunggu gunung macan. Ini sosoknya sahabat dalam rasul. Ini wujud aslinya. Gini mbak, apa memang anda sering menampakkan wujud anda ke beberapa orang termasuk istilahnya yang pergi ke ladang sini mbak? Gini mbak, itu untuk apa mbak? Itu apa mbak ini mbak? Kesannya apa mbak? Kok jenengan kok sampai ngetok ke warga ini? Gak denger. Oh. Oh bapak, apa? Menunjukkan anda kata Mas. Anda ngoten apa? Nggih, nggih, nggih. Iya, Mas. Nggih, nggih, nggih. Jadi beliau menampakkan ke warga itu yang lewat sini itu jadi memberikan tanda sebenarnya saya berusaha. Jadi apa ya? Mungkin di situ mungkin dalam kalau menurut saya ya, jadi agak biar hati-hati gitu loh. Mungkin agar biar agar hati-hati gitu loh, Mbak, maksudnya, Pak. Oh, pesannya katanya biar apa ya? Punya sampun sopan santun. Terus.
Bah, gunungnya ini tuh tempatnya kumpul di sini, Bah. Jadi? Oh, aku ini boleh berkelana, katanya. Hubungnya, jadi ya ke sini, ke sana. Jadi beliau ini enggak di sini saja, benar. Jadi dia itu apa ya? Mereka enggak identik di sini, jadi kadang keliling tempat ini seluasnya apa ladang ini kadang ada di apa itu utara itu barat itu barat di Gunung Mancan itu ya Prinso di sebelah sana itu coba lihat yang lihat ya sana ya utara ini pojok mas ya oh pojok pojok ini ya oh ini sungai lah kan oh ya oke sekedap Sudah lagi. Nah, ngapunten. Ini sejarahnya apa sih, Mbak? Panggonan iki niku. Panggonan apa sih niki, Mbak? Kenapa? Tahun lalu seneng dek ini. Oh, penonton dek iki jenengan. Ono wong dek ini. Oh, wonten katanya ada orang yang ada di sini dulu. Niku kula napa, Mbak? Yang niku tembe iki riyen. Oh, tiraka tenten apa? Oh, nggih. Jadi dulu tuh di sini ada orang yang di sini. Sebenarnya jadi apa ya? Tiraka apa bahasanya? Kayak apa ya? Kayak mengusingkan juga bahasanya. Ya, tiraka. Tiraka ya. Jadi benda lu kan tiraka. Tiraka ya ya. Tapa. Oh, bertapa. Oh, tapa bertapa ya, Bang Miso. Itu tempatnya di mana, Mbah? Di daerah sini, nggih. Jadi apa termasuk istilahnya gunung sini bagi gunung macan ini, itu kan terkenal dengan sosok macan kan dia. Betul saja dan ini apa ada sangkut paut termasuk istilahnya dengan kedatangan orang bertapa di sini. Adanya harimau yang datang termasuk jenengan iki napa disebut di Mbah? Apa napa niku sak derenge wonten tiyang bertapa di sini niku sampeyan termasuk istilahipun pun jenengan pun wonten. Oh, iya ini di sini. Oh. Itu orang mana, Mbah? Pendekar. Itu yang jadi, Mbah? Pendekar. Pendekar itu aja. Pendekar. Terus pindahnya itu sekitar berapa anu Mbah? Orangnya di sini bertempat di sini itu kira-kira berapa tahun Mbah? Sebelum dia meninggalkan tempat ini? 3 tahun, 5 tahun, loro, 2 tahun. Jadi siapa dalam reso? Jadi ya apa yang diceritakan beliau tentang jadi orang jadi dulu itu ada orang pendak apa ya ada pertapa di sini ada seorang pertapa beliau lama bertapa di sini sekitar 2 tahun sahabat Meso kalau dari ceritanya beliau oh pindah katanya jadi ini buat petilasan gitu Mbak Ge kali tiangi iya Mbak jadi sahabat salam Meso Tata bos. Rayu.
Rahayu, Rahayu. Mbak Sinten lagi, kalau Mbak Sinten. Mbak Tejo. Oh, gembah. Tak tarik kulo ngapunten gembah. Kulo ganggu ketentraman di panjenengan gembah. Kali dari saya kulo gembah. Kulo semua meriki. Niku termasuk istilah silaturahmi pertama kali. Jenengan kali goep-goep engkang wonten mriki termasuk di derek-derek sedanten niku derek nggih. Nah, ngeten Mbah. Kula ten mriki kali derek-derek niku penasaran wonten cerita saking masyarakat-masyarakat niku wonten nih macan ageng ten mriki ngeten Mbah. Nggih. Brontoseno. Oh, Brontoseno ngeten nggih. Asmane Brontoseno. Duh. Wah, wah, kecil, 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 kecil. Bentar. Ini sahabat Alam Roso. Ini masuk semua ini hari mau sahabat Alam Roso. Ini masuk lagi nih baru dikeluarin. Gih, monggo. Pinarak. Monggo pinarak. Monggo. Gih, Mbah. Niki kali Mbak Tejo. Monggo. Pergi. Niki, terus saya kangen pergi sedanten. Monggo. Jadi sahabat Alam Roso, ini mediator. Niki, terus pun diunggah kok langsung lebet niki. Sedanten. Oh, jadi sahabat Alam Roso termasuk ini peliharaannya Mbah. Mbah Tejo. Sisi cinungkut soleh. Oh, ngoten Mbah. Terusnya niki tiang pipin sebah sing. Napa topat mriki, Mbah? Oh, tiang kali. Jadi sahabat Alam Roso termasuk di sekitar daerah Gunung Macan ini itu ada dua orang pertapa sahabat Alam Roso. Itu, Mbah. Oh, nggih, matur nuwun. Ini gini, Mbah, nggih. Begini, Mbah, nggih. Sebelumnya apa ada pertapa datang itu apa harimau di sini itu sudah ada atau belum ada Mbah? Seno. Sudah ada. Brontoseno. Oh, Brontoseno sahabat Alam Roso. Jadi namanya harimau besar itu Brontoseno. Brontoseno. Oh, gitu Mbah, nggih. Mbah. Niki termasuk istilahnya napa? Awas. Aja lah dadu apa joko-joko. Sini Mbah, jenengan anu Mbah, niku Mbah. Rasane mriki Mbah. Apa? Monggo ditimbali mriki kali Mbah. Monggo. Mbah, nun sewu nggih sak derenge Mbah. Jenengan asline niku teng pundi Mbah? Dara pundi? Dara Kilen. Pak Suruan. Nggih Mbah. Ucang Pasuruan. Dados iki teng mriki niku jenengan tujuane jenengan napa Mbah? Nyawiji. Nah, jadi sahabat Alam Roso dia itu tujuannya ini ingin menyatukan dirinya dengan alam. Ngoten napa? Oh gitu sahabat Alam Roso. Jadi untuk mencari keheningan beliau datang jauh-jauh ke sini itu untuk persahabatan dengan alam, ngoten Mbah. Nggih. Sing diarani nyawiji marang alam, ngoten. Sahabat Alam Roso. Matur suwun marang Nirwana. Dalem, Mbah. Matur suwun marang Nirwana. Oh. Jenengan nate mriko. Nggih, Mbah. Tembundi. Kono Macan. Oh. Ten gunung pundi, Mbah? Tugu. Oh, ten Tugu. Oh, nggih. Jenengan sering mriko, Mbah? Aku sering Oh, jenengan sering ten Gunung Tugu. Oh, jenengan manggon ten mriki. Napa sering ten mriki? Oh, ngoten. Jadi siapa tahu merasa Mbah Soleh ini juga sering ke Tugu. Karena di Oh, Mbak Tejo, maaf sahabat Alam Roso. Jadi Mbak Tejo ini sering ke Gunung Tugu. Ngoten nggih. Bahkan Gunung Tugu pun itu terkenal dengan keangkerannya, dengan mistisnya sahabat Alam Roso. Tapi Gunung Tugu sekarang itu tinggal sedikit tanah gundukan karena sudah
diambil tanahnya untuk pengurukan jalan tol sahabat Alam Roso. Nggih, Mbah. Oh, aslinya enggak boleh sahabat Alam Roso. Jadi pianter. Iku pianter. Oh, ngoten, Mbah. Pianter ne Baturetna. Oh, jadi gini sahabat Alam Roso. Katanya itu piandelnya Baturetno. Baturetno itu desa, desa bener sahabat Alam Roso. Aslinya enggak boleh sama goib tanah itu diambil. Ngerti enggak, Mbah? Oh, gitu sahabat Alam Roso. Nggih, Mbah. Tembus? Oh, katanya gini sahabat Alam Roso. Katanya supaya tetap lestari. Supaya ada tempat tetenger katanya gitu sahabat Alam Roso. Istilahnya ada apa, ada sejarah yang bisa dikenang gitu katanya sahabat Alam Roso. Makanya gunung Tugu itu tidak boleh diambil hasilnya tanahnya oleh para goib. Tapi kan manusia itu kan istilahnya ya kalau butuh gimana lagi kan gitu sahabat Alam Roso. Ya enggak menyalahkan gitu. Hasilnya kita pun mengambil tanah dan dimanapun kita berada dan dimanapun kita mempunyai itu tetap mempunyai tanah ataupun barang-barang seperti sumber punden itu tetap ada penghormatan. Betul nambah. Silat, Mbah. Anda pendekar. Oh, ini jadi sahabat Alam Roso. Mbah Soleh ini termasuk yang Tejot. Ini termasuk istilahnya yang diceritakan oleh Mbah Soleh tadi. Ngoten, Mbah. Oh, gitu sahabat Alam Roso. Ini adalah Soleh sing ngurus Soleh. Oh, ngoten nggih. Wajan. Nggih. Nah. Ini sahabat Alam Roso. Mbah Soleh tadi itu yang istilahnya yang mengajarkan syariat, sedangkan Mbah Tejo ini yang mengajarkan istilahnya ilmu lah. Kanuragan. Nah, kanuragan gitu. Dia berbicara sendiri, katanya yang diajarkan kanuragan termasuk bela diri, silat. Betul enggak, Mbah? Nggih. Nggih, Mbah. Wong-wong lawas ana kabeh jenengku Tejo. Iki niku lawas. Aturit ana kabeh jenengku Tejo. Katanya orang Baturitno pun yang dulu-dulu itu mengenal beliau sahabat Alam Roso, semuanya hampir semuanya katanya mengenali beliau itu sahabat Alam Roso. Makanya di sini adanya bentuk penghormatan seperti ini itu saya acungi gini, karena kita hidup di dunia ini tidak sendiri, kita berdampingan dengan yang lainnya, bahkan lebih dekat itu dengan makhluk-makhluk gaib sahabat Alam Roso. Nggih, ngeten, Mbah. Ngeten, Mbah. Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah. Nggih. Atas sedaya informasi panjenengan nggih. Dalem. Nggih, Mbah. Nggih. Monggo pinarak nggih. Ngeten. Nggih. Monggo pinarak. Nggih. Matur suwun sanget nggih, Mbah. Nggih. Kula sadherenge kula kali derek-derek temriki kula nyuwun ngagungi pangapunten nggih, Mbah. Kula ganggu katentremane panjenengan sedanten nggih. Nggih. Mugi sedanten para makhluk ingkang wonten mriki pinaringan gerayunan
lan kesejahteraan wonten alam ingkang panjenengan tepati. Nggih, Mbah. Nggih. Monggo nggih jenengan mangsul nggih, matur suwun nggih. Nggih. Rahayu. Ya. Ya wis cara wis cek anu kok lek kepengin anu cek anu. Monggo pun sekecaken. Jadi sahabat dalam rasa kesimpulannya di sini itu memang benar adanya sosok harimau besar penghuni di sini, bahkan ada dua orang pertapa itu yang pernah bertempat di daerah sini. Ya. Ini sahabat dalam rasa, kita itu manusia harus tetap menghormati, menghormati dan menghormati. Karena dengan kesopan santunan kita itu bisa menyenangkan hati seseorang. Kami hanyalah manusia biasa, tidak tahu arti kebenaran sejati. Yang tahu arti kebenaran sejati hanyalah alam dan sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, rahayu, salam, namo buddhaya, salam sejahtera, selamat malam. Kali sinten iki? Kembali malih, Mbah. Kali sinten iki? Mbah. Mbah sinten? Dalam? Oh. Saking ya jenengan. Nggih, pun monggo pinarak. Nggih, pun. Monggo, Mbah. Nggih. Jadi sahabat Lamorso ini sudah saya tutup, tapi Mbahnya ingin lebih lama masuk ke raga sahabat kami, sahabat Lamorso. Beliau ingin menunjukkan kepada kami silatnya sahabat Lamorso. Nggih, monggo Mbah, sekecakan monggo. Monggo. Jangan masuk lagi, jantan lagi, okay? Tak ada kan lagi. Motor susah sangat gak, lima. Mugi-mugi panjenengan sedaten pinaringan kerayonan gak, kesejahteraan gak, gak. Binarak monggo gak, tanpa depan gak, gak. Monggo. Rayu.